Okay, balik lagi ke channel gue. Setelah hampir 7 tahun gue dan keluarga Kentang menggunakan Toyota Sienta tipe Q, sekarang saatnya gue mau refresh model mobil keluarga Kentang menjadi CR-V RS Hybrid tahun 2024. Okay, gue akan bikin first impression reviewnya dulu dari mobil ini. Nanti juga gue akan bikin ini berseri ya, jadi gue akan bikin dengan hashtag CR Vlog ya. Nanti gue ya akan bikin video tentang semua pengalaman gue menggunakan mobil ini, mulai servisnya, apa kekurangannya, keluhannya apa dari bulan ke bulan ya. Pokoknya ini akan berseri dan ini adalah seri pertama, yaitu first impression review. Oke, lanjut kita review dulu. Kita mulai dari tampilan depan mobil ini ya. Ini di depan ada pertama DRL ya. DRL-nya nanti bergantian dengan lampu sein. Lalu di bawah ada lampu LED dan di bawahnya lagi sudah ada fog lamp yang sudah LED juga. Lanjut ke tengah. Nah, emblemnya ini berwarna kebiru-biruan menandakan mobil ini yang versi hybrid. Dan di balik emblem tersebut juga terdapat sensor-sensor. Serta untuk grillnya dia ada active shutter grill ya, yang akan buka atau menutup sesuai dengan kebutuhan mesin. Lalu ada emblem RS, menunjukkan ini tipe teratas. Lanjut ke samping, kita lihat di sini ada, nah ini yang apa ya, bikin dia kayak American style banget, ada reflektor di situ. Untuk velgnya dan bannya dia sudah 19 inci dengan lebar 235 dan rasio 55. Oke, disc brake-nya gede banget. Ke samping dia ada kaca spion model pedestal yang nempel di bodi, bukan di kaca ya. Sudah dilengkapi juga dengan lampu sein LED, sudah electric retract, auto retract juga ya. Untuk masuk ke mobil, sudah tersedia akses keyless entry. Kita cukup masukin tangan kita untuk buka dan cukup tekan goresan yang ada untuk mengunci kembali. Di belakang juga sama, tipe hand grip kayak gitu. Lanjut ke belakang, ini konfigurasi lampu belakangnya. Ya, dia memanjang, ya mirip seperti Gen 5, tapi lebih beda lagi ya, lebih stylish. Dan ini pertama kalinya CR-V dikasih lampu kabut belakang, tapi cuma yang di kanan ya. Di bawah ada lagi emblem RS E-HEV. E-HEV itu istilahnya Honda ya untuk mobil electric hybridnya ya. Sudah ada pemanas kaca belakang, ada wiper belakang juga. Emblem belakang juga diberi warna kebiruan. Di sebelah kiri ada logo CR-V. Lubang knalpot ada dua, tapi yang kiri palsu, yang kanan knalpot beneran. Karena kalau yang di turbo knalpotnya ada dua beneran kiri kanan ya. Kalau yang di sini kirinya palsu. Kalau di turbo dua-duanya asli ya. Jadi mungkin Honda juga ngapain bikin cetakan satu lagi, dia pakai aja yang punya turbo. Lalu diberi juga 4 titik parking sensor di belakang. Beralih ke sebelah sampingnya, ya ini sama juga. Nah, untuk akses keyless entry, dia sudah ada di sisi pintu kiri juga. Jadi, nggak cuma di sisi pengemudi doang. Dan di atas sudah terdapat panoramic sunroof yang besar ukurannya. Jadi, sampai ke belakang, sampai ke penumpang baris kedua. Ya, ini wipernya sudah model frameless. Yuk, kita coba untuk masuk ke dalam mobil CR-V RS Hybrid 2024 ini. Oke, ini adalah pandangannya ketika kita duduk di kursi pengemudi dan kita disambut langsung dengan logo RS di dashboardnya yang full layar semua. Di sebelah kanan ada
start-stop engine, ada kipas AC, ada pembuka bagasi. Lalu untuk displaynya seperti ini ya, ketika dinyalakan. Oke, tidak ada jarum fisik lagi. Head unit, dia sudah ukuran besar ya, 9 inch kalau tidak salah ya. 9 inch, biasa sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay pastinya. Di bawah kisi AC-nya stylish banget. Lalu ada 3 controller untuk AC, untuk fan speed, dan untuk temperatur penumpang kiri dan depan yang bisa diatur terpisah. Situ ada tombol sirkulasi, tombol AC on off, lalu ada front defogger, lalu ada rear defogger, dan ada mode-nya ya untuk arah semburan, lalu ada tombol max cool. Di bawah masih disediakan colokan tradisional untuk power outlet yang 12 volt, lalu ada 2 buah USB yang satunya untuk connect ke smartphone, yang satunya lagi hanya untuk charging. Di bawah dia juga sudah sediakan wireless charging ya untuk handphone-handphone yang mendukung tipe C standar. Nah, untuk separator ini gue beli terpisah ya, aslinya nggak ada. Lalu untuk tuas transmisi dia modelnya linear ya, langsung yang lurus aja. Di sebelahnya ada tombol drive mode untuk sport, eco, atau normal. Ini bisa kita ubah-ubah dan akan muncul di panel instrumen. Ini normal. Lalu untuk yang terakhir ikon ya untuk irit-iritan. Lanjut lagi, di bawahnya ada tombol hill descent control di mana dia akan mengontrol mobil kita untuk berjalan pelan ketika kita melalui turunan curam. Jadi kita cukup konsentrasi ke mengemudinya aja, kecepatan dia yang atur. Sudah electric park brake ya, tinggal ditarik atau ditekan untuk melepas. Lalu di bawahnya electric park brake sudah ada brake hold yang akan menahan mobil tetap mengerem ketika kita berhenti total. Jadi kaki nggak pegel. Di sebelah kiri setir sudah ada next atau previous track, lalu tombol volume dan ada scroller untuk mengatur panel instrumen yang sisi kiri. Jadi scroller yang kiri itu untuk mengatur layar yang di sebelah kiri. Ya, sudah ada juga tombol untuk digital assistant juga ya kalau tersambung ke Android atau ke iOS. Jadi praktis ya. Oke, itu untuk wipernya dia sudah auto ya. Dia ada miss, ada off, ada auto, low high. Lalu untuk wiper belakang juga sudah ada intermittent-nya. Ada pedal shift, tapi ini pedal shift-nya bukan untuk naik turunin gigi, tapi untuk mengubah kekuatan regenerative braking-nya. Sebelah kanan, nah yang sebelah atas itu untuk ADAS-nya ya, untuk adaptive cruise control, dia bisa ngatur jarak dengan mobil depan, terus ada lane keeping assist, dan juga ada scrollernya untuk mengatur layar yang sebelah kanan. Bisa dipilih berbagai tampilan untuk layar sebelah kanannya. Untuk lampu dia tentunya sudah full auto ya. Lalu ada untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ini pertama kali CRV dikasih fog lamp belakang. Dan di sebelah kanan ada tombol untuk Honda Lane Watch yang akan menampilkan citra dari titik buta di sebelah kiri melalui kamera yang ada di spion kiri ya. Kalau untuk ke kanan nggak ada, dia akan otomatis nyala ketika kita set kiri atau kita tekan tombol tadi. Untuk spion sayangnya dia masih tipe day and night ya, harus dicetak-cetek, belum auto dimming. Untuk sun visor sudah diberikan kaca, tapi tolonglah belum ada lampunya. Atas ada tombol untuk mengatur lampu kabin ya, ada kiri dan kanan, sudah LED dua-duanya. Lalu ada tombol untuk membuka penutup sunroof dan membuka dan menutup sunroofnya juga. Jadi terpisah ya antara si penutupnya seperti ini.
dia bisa ditutup secara independen. Sun visor kiri juga sama, nasibnya masih nggak dikasih lampu ya, padahal kalau dipikir-pikir lampu berapa duit sih ya. Agak kurang aja. Hand grip model retract dan tersedia di keempat sisi ya, kiri kanan depan belakang. Lalu di sini di sisi penumpang depan terdapat juga tombol door lock. Jadi penumpang depan bisa membuka semua door lock. Ada tombol untuk memory seat karena mobil ini sudah pakai electric seat. Itu ada tombol untuk mengontrol spion, melipat spion. Lalu ada tombol door lock, ada tombol window lock, dan ada 4 buah power window. Sayangnya lagi-lagi yang full auto baru sisi pengemudi. Untuk material sih bagus ya, udah soft touch gitu ya, nggak plastik murah yang rattly gitu. Next, ini yang bikin seneng. Speakernya, sound systemnya sudah menggunakan Bose dengan 12 speaker. Lalu lacinya sudah soft opening, ukurannya so-so lah ya, nggak kekecilan tapi juga bukan yang gede. Dan beginilah tampilan dari kabin CR-V RS Hybrid 2024 ketika kita duduk di sisi pengemudi. Kita lanjut lagi first impression reviewnya. Nah, ini untuk pengaturan kursi pengemudi ya, dia bisa maju mundur, tegak atau rebah, lalu bisa untuk naik turun dan untuk mengatur ketinggian sisi depan dari si kursi. Tersedia juga lumbar support 4 arah ya, supaya bisa ngatur supaya nggak pegel. Untuk kabin belakang, fasilitasnya nggak terlalu banyak ya, tapi udah cukup kalau menurut gua. Dia kabinnya lega di belakang, ya. Kabinnya sangat lega. Pandangan ke depan juga bagus ya, kita bisa melihat ke depan dengan nyaman. Jadi kita nggak ngerasa klaustrofobik atau terkungkung. Hand grip juga sama seperti gua bilang tadi, model retract. Dan di belakang masih ada lagi speaker sound system Bose, itu untuk speaker surround-nya. Nah, untuk penutup bagasi, itu gue beli sendiri, aslinya nggak dapet. Again, penutup bagasi berapa duit sih bos? Kayak sampai nggak dapet. Oke, di atas ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Dan sekarang kita beralih ke bagian belakang. Bagasinya sudah electric tailgate yang bisa dibuka dengan berbagai cara, mulai dari tombol di kabin depan, dari tombol remote, dari tombol di bagasi, atau menggunakan kick sensor seperti ini, dia akan terbuka sendiri. Ya, seperti itu. Ukuran bagasinya cukup luas ya, karena ini cuma 5-seater. Kalau yang tunggu kan 7-seater, ini 5-seater, sehingga bagasinya besar. Nah ini yang gue bilang tadi, ini penutup bagasi aja gue harus beli sendiri, nggak dapet. Padahal di bodinya udah ada coakannya tuh untuk masang, tapi nggak dikasih. Oke, di bawah tidak ada ban serep. Ya, dia hanya disediakan kompresor dan cairan penambal. Kompresornya dan ini cairan penambalnya, itu dongkrak gue beli sendiri,
bahkan dongkrak aja gue nggak dapet, kunci ban nggak dapet. Wow, ada apar juga, dan gue agak lupa nge-shoot nih, kayaknya di bagasi itu sebetulnya ada subwoofernya ya. Dia ada ISOFIX top tier juga untuk yang pakai child seat. Ini penutup bagasi gue beli murah loh, padahal cuma berapa? 800 ribuan. Kenapa nggak dikasih sekalian ya? Oke, untuk penutupnya kita bisa pakai kick sensor atau bisa pakai dua tombol itu. Yang satu untuk langsung nutup, kalau yang kanan dia akan nutup ketika kita menjauh dari mobil. Ya, sekarang kita buka ya kap mesinnya CRV Hybrid 2024 ini. Yes, sudah diberi hidrolik, sangat nyaman. Jadi kita nggak perlu cari-cari tongkat pengaitnya yang biasanya panas. Sudah diberi peredam juga. Untuk figur tenaga dan torsinya, silahkan lihat data di layarnya ya. Gua nggak hafal, jadi gua tulis aja di layar. Ini ruang mesinnya cukup berantakan, dan untuk kabel-kabel yang berhubungan dengan hybrid diwarnai dengan kabel orange ya, itu menandai bahwa itu kabel tegangan tinggi untuk hybrid. Oke, sekarang gue mau ngasih lihat ke lo gimana sih rasanya mengendarai CR-V RS Hybrid terbaru ini ya, impresi berkendaranya, bantingan suspensinya ya. Nah, dan seperti yang bisa lo lihat sekarang, gue lagi di area kompleks ya, dekat rumah gue. Di sini jalannya dari konblok, jadi untuk peredamannya ini sangat baik ya, kalau gue bilang ya. Dia tuh bisa, konblok itu kan nggak selalu rata ya, suka bergelombang, apalagi kalau konbloknya suka dilewatin truk-truk besar ya. Nah, ini konblok di sini nih kayak gini, dia sedikit bergelombang. Kalau gue pakai mobil gue yang lain ya, itu cukup berasa, jadi cukup apa ya, ya cukup oleng gitu. Tapi dengan CR-V ini, gue ngerasa ini lebih nyaman, lebih less oleng kayak gitu ya, gitu. Satu hal yang perlu gue perhatikan sebagai Toyota user, jadi mobil gue di rumah ada dua buah Toyota, gitu ya. Nah, Toyota kekinian itu punya satu problem, radius puternya kurang bagus. Jadi walaupun mobilnya kecil, kayak contoh Yaris kuning gue tuh radius puternya kayak nggak sesuai sama bodinya lah. Bodinya segini kok radius puternya jauh banget. Sementara si CR-V ini kebalikannya, bodinya bongsor tapi radius puternya rapat gitu ya, kecil. Nah, dan itu cukup membantu dan menyenangkan sih, apalagi dalam kondisi mengemudi low speed ya, seperti kita mau muter balik atau let's say kita keluar garasi atau kita masuk ke gang yang agak mepet, itu sangat membantu ya. Kebayang dong mobil segede ini kalau radius puternya culun, itu wah double susah gitu. Kita udah harus ngawasin bodinya kayak gimana, pakai susah muter pula gitu sih. Oke, kalau tadi di kecepatan rendah dia itu bantingannya enak ya, apalagi di area konblok yang bergelombang dia nggak terlalu bikin oleng, walaupun itu dia bantingannya lebih ke arah firm ya, bukan stiff ya, firm. Jadi dia rasanya apa ya, kayak mantep gitu ya, tapi nggak sampai yang bikin jedak-jeduk atau sakit gitu ya, atau sampai kerasa ke badan gitu, enggak. Dia enak, dan sekarang gue lagi ada di jalan tol dalam kota ya. Di tol dalam kota, di kecepatan tadi gue coba di 80, itu ya udah pasti karena secara bobot dan ukuran dia besar, pastinya dia tidak ada gejala melayang ya.
Terus untuk peredaman kabin gimana? Nah, peredaman kabinnya surprisingly ini di atas ekspektasi gue sih. Suara angin dari selak-selak sini tuh nggak ada. Terus ya kalau suara traffic ya, suara kendaraan lain masuk tapi sedikit banget gitu ya. Ini mungkin ketolong juga sama kalau nggak salah kacanya ini udah double glaze, jadi peredamannya harusnya lebih baik. Tapi masalah kaca ini nanti gue coba lihat lagi deh. Gue belum pernah benar-benar merhatiin, tapi dari review-review yang ada dibilangnya si CR-V ini kacanya double glaze gitu. Mobil ini sangat menyenangkan ya untuk dipacu konstan gitu ya di kecepatan tinggi. Tapi tentu aja karena ini hybrid, kita nggak berharap mobil ini untuk enak dipakai let's say kebut-kebutan ya, atau nikung-nikung kencang gitu. Nanti gue akan kasih lagi reviewnya ya kalau ada waktu ketika gue perjalanan keluar kota. Nah, keluar kota itu kan nggak cuma tol aja ya, pasti ada juga jalan non-tol atau jalan yang cukup berliku-liku. Kita akan coba di sana gimana sih feel-nya gitu ya, impresi berkendaranya dan lain-lain. Yuk, kita lanjut. CR-V generasi ke-6 ini ya, terlepas dari dimensi bodinya yang besar, tapi ketika dikemudikan itu gue nggak berasa kayak terintimidasi ya. Mungkin ada faktor karena dia konstruksinya monocoque, bukan leather frame, jadi posisi nyetirnya masih cukup enak. Dan ya itu yang gue bilang tadi, nggak terasa seperti sebesar eksteriornya gitu loh. Jadi buat orang yang pindah dari mobil kecil kayak gue gitu ya ke mobil ini, itu penyesuaiannya nggak lama ya. Jadi dia besar, tapi tidak intimidatif. Itu tadi first impression review dari CR-V RS Hybrid 2024. Gimana menurut kalian, worth it nggak dengan harga yang ditawarkan dan fitur yang diberikan oleh mobil ini? Dan mobil ini tampil dalam dua model ya, yang tipe turbo itu harganya 749 jutaan ya, ada perintilannya saya lupa. Lalu yang hybrid ini dia di 814 jutaan. Kalau lu pilih yang mana? Yang turbo atau yang hybrid? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan komennya ya. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di CR Vlog berikutnya. Bye!